Bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perburuan pohon bonsai hari ini saya berada di perkebunan semak-semak seperti ini ya. Nah, kalau nggak salah ini perkebunan cengkeh. Rencananya sih mau berburu pohon bonsai. Kalau ada sih amplas putih ya. Tapi entah nanti dapatnya apa. Yang penting bermotif akan kita ambil. Oke, saya cari dulu. Mudah-mudahan saja dapat pohon bonsai yang istimewa dan keren. Setelah saya cari-cari di sini, saya menemukan ya, di situ saya melihat ada jenis pohon bonsai sisir, dan di sini juga ada jenis pohon bonsai hokianti. Oke, tapi kecil-kecil ya, tapi yang penting karakternya. Lalu kira-kira kita mulai dari yang mana, hokiantinya dulu atau sisirnya dulu? Kemungkinan sisirnya dulu aja ya. Lalu kita cek hokiantinya. Oke. Oh, bekas curek-curek juga. Lumayan besar juga itu bagian bonggolnya ya. Jadi tertarik lah, daripada nggak dapet, lumayan. Oke, saya gali dulu. Oke Mas Bro, walaupun bekas potongan ya, bekas akar, tapi ada liuk-liukannya lah ini, jadi lumayan bagus. Jadi walaupun bekas akar, jadi akan saya ambil Mas Bro. Dan ini semakin turun tapi semakin mengecil ya, jadi akan saya potong mungkin di sini saja. Cukuplah ini, sudah cukup. Lumayan bagus ada liukannya. Ini saya potong dulu. Untuk yang satunya ini ternyata misah jadi dua juga. Kita cek juga nanti, kalau bagus ya kita ambil sekalian. Oke, masih terpotong atau masih belum ya? Banyak sekali batunya Mas Bro. Batur. Oke, ini yang kecil-kecil sedikit saya panjangin. Ya, nanti bisa diatur bakarannya, bisa ditengkok-tengkokkan ke bawah ya, supaya batang bawahnya sedikit lebih besar. Oke, ternyata ini jadinya masih ada akar ya bagiannya sebelah sana. Oke, jadi saya lanjutkan dulu proses penggaliannya. Kelihatannya masih banyak akarnya.
Oke, jadi sangat-sangat sederhana ya. Nah, itu kan. Ini dapatnya cuma sisa-sisa. Tapi lumayan lah ya, dibuat mami-mamian. Oke, jadi sekarang kita cek lagi untuk bagian bahan bonsai Hokianti-nya. Oke, kita cek dulu. Ini percabangannya banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5 kalau tidak salah. Mudah-mudahan saja bagian bawahnya jadi satu dan bonggolnya besar ya, mudah-mudahan saja. Langkah baiknya kita cek sajalah daripada penasaran. Ya, ternyata banyak mas bro, kan? Kirainnya ada jadi satu ya, ternyata jadi empat. Tapi berhubung ini sudah terjebol semuanya atau terangkat semuanya, jadi akan saya bawa mas bro ya. Lumayan buat mami-mamian. Dapat bibit ini mas bro, masuk. Ya mau gimana lagi ya? Kirain aja jadi satu dan mendol besar ya. Dan ternyata jadi apa. Oke, lumayan. Kita potong-potong dulu. Oke, lalu jadi perburuan bahan bonsai hari ini dapat banyak tapi bibit ya bro, cuma bibit tok. Tapi ya mau gimana lagi, mungkin rezekinya cuma ini. Oke, jadi mohon maaf banget hasil hari ini sedikit mengecewakan karena dapatnya kecil-kecil bro ya. Ya siapa sangka ya, niatnya sih berburu yang besar tapi ya mungkin masih belum rezeki. Oke bro, karena udah cari kemana-mana nggak dapat-dapat ya, dapatnya cuma kecil-kecil, jadi video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Mungkin lain waktu saya akan berburu lagi di tempat lain yang lebih banyak bahan bonsainya supaya bisa dapat yang hasil yang memuaskan lah. Oke, jadi terima kasih sudah menonton dari saya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Dan sampai ketemu lagi di video bonsai berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.